Satpol Air Polda Metro Jaya melakukan pencarian terhadap seorang anak buah kapal, kapal motor Bina Rezeki, yang karam di alur pintu keluar masuk Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan Jakarta Utara. 13 anak buah kapal berhasil diselamatkan tak lama setelah kapal karam. Namun seorang anak buah kapal belum ditemukan. ABK tenggelam tersebut akhirnya ditemukan dalam keadaan tewas terjepit di palka kapal sebelah kiri. Kemarin kami sudah mendapatkan informasi dari integrasi anak korban bahwa orang tuanya terjepit di palka kiri. Kemudian tadi pukul 08.00 kami melaksanakan penyelaman selama 1 jam. Kemudian kami berhasil mengangkat. Posisinya benar ada di palka, tetapi kakinya terhimpit barang-barang. Kapal nelayan KM Bina Rezeki yang diawaki 13 orang ABK dan seorang nahkoda bertolak dari Pelabuhan Muara Karang menuju Muara Angke. Namun kapal tiba-tiba menghantam sebuah bangkai kapal dan karam. 13 awak kapal diselamatkan nelayan lain, namun ABK bernama Minal Aidin hilang dan ditemukan tewas.